Halo GP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP India 2023 hari ini, beserta jadwal lengkap race MotoGP India 2023 seri ke-13. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi latihan MotoGP India hari ini, Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Rider Ducati Muni VR 46 Racing, Luca Marini berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP India hari ini. Dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 44,782 detik. Di posisi kedua tercepat diraih Rider Pramac Racing Ducati Jorge Martin. Sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih Rider Aprilia Alex Espargaro. Di posisi keempat ada Marc Marquez. Posisi kelima Marco Bezzecchi. Posisi keenam Maverick Vinales. Posisi ketujuh Francisco Bagnaia. Posisi kedelapan Fabio Quartararo. Di posisi sembilan ada Johan Zarco. Dan di posisi sepuluh ada Joan Mir. Berikut hasil lengkap sesi latihan MotoGP India 2023 hari ini. Jadwal lengkap MotoGP India seri ke-13, Sabtu tanggal 23 September 2023. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 12.10 sampai 12.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 12.50 sampai 13.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 13.15 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP India akan berlangsung mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat dan siaran ulangnya bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP India seri ke-13, Minggu tanggal 24 September 2023. Untuk sesi pemanasan MotoGP sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 12.45 sampai 12.55 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP India akan berlangsung mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.